nyam nyam. Oke, adik-adik sekarang kita masuk ke game yang kedua, namanya adalah basket bubble ya. Nah, adik-adik yang di rumahnya kalau masih pagi jangan ngantuk dong, harus semangat karena kita lagi nonton acara yang semangat. Bener nggak yang di studio? Bener. Ya. Sekarang kita akan lihat gimana cara mainnya basket bubble ini karena ini permainan baru. Langsung kita lihat Kiki. Ini dia rules-nya. Basket bubble. Di games ini kamu harus melewati rintangan jaring-jaring, melewati rintangan ban, kemudian mengambil bubble dan memasukkannya ke dalam giant cup nyam-nyam. Kemudian secara estafet akan dilanjutkan oleh teman satu timmu. Siapa yang berhasil memasukkan bubble paling banyak ke dalam giant cup nyam-nyam, dia adalah pemenang di games ini. Oke. Okay. Gitu dia cara mainnya adik-adik, udah tahu semua ya. Oke, okay, langsung Kak, aja. Kak John, pertama Nizam sama Fatir dulu ya, cowok-cowok dulu ya. Waktunya 2 menit ya, silakan langsung ke posisinya masing-masing. Fatir sama Nizam. Nizam, kasih tepuk tangannya dulu dong teman-temannya. Kita akan mulai 2 menit. Oke, 3, 2, 1, go! Ambil, keker lu keker. Yang tinggi. Maju. Aduh, masih belum masuk. Iya, iya, Alibar. Sekarang kita akan lihat siapakah yang berhasil memasukkan bola ini ke dalam basketnya. Kita tanya. Pasti Nizam. Tim Orange dulu, Aldi. Sayangnya kak, tidak ada bola yang masuk di tim Orange. Ya. Gak apa-apa, tetap teman-temannya kasih tepuk tangan dulu untuk tim Orange. Sekarang kita cek, coba Nizam dari tim Ungu sama Asya. Gimana Iqbal? Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tiga bola ya. Maaf cari ini yang menang kan tim ungu. Kenapa sih itu yang muter-muter? Maaf. Itu tandanya aku tuh senang kalau mereka menang juga. Itu tandanya senang kalau mereka menang juga. Sekarang berarti yang memenangkan game kedua ini adalah tim ungu. Dapat berapa Ki? Tim ungu berarti mendapatkan 1 juta rupiah. Dan tim orange mendapatkan 500 ribu rupiah. Ya, kita akan masuk ke game yang ketiga. Tetap di let's play with... Tuh kan. Ini selalu kayak gini deh nih. Anak si Jar kemana sih? Zam, ini mana tadi? Kiki, Iqbal, Maudi mana? Wah, adik-adik lagi ngapain sih?
Iya, banyak banget lagi nyam-nyamnya. Iya. Kita mau main nih, Kak. Bener, Kak. Kita mau balapan menyusun cup nyam-nyam setinggi-tingginya. Wah, wow. Seru tuh. Coba. Kak Iqbal, Kak Aldi, liatin ya siapa yang paling banyak cupnya dalam hitungan ke-10. Oke. Sekarang kita tunggu bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Mulai. Ayo. Ayo. Yeah. Fatir yang menang ternyata, teman. Kamu ternyata pemenangnya nih, Fatir nih. Bagaimana kalau kita sekalian makan nyam-nyam? Oh, boleh tuh. Boleh tuh. Asik. Teman-teman, tapi sebelum makan nyam-nyam, kita tes dulu biar nanti main di nyam-nyam mix-nya makin semangat. Boleh. Iya dong, kita harus semangat dong. Yang keras ya. Ya. Nyam-nyam, semangat! Selamat makan. Ayo makan yang banyak nyam-nyamnya. Biar nanti di nyam-nyam mesnya semangat banget. Enak banget nyam-nyamnya. Kita akan masuk game yang ketiga adik-adik ya di nyam-nyam mes. Jangan kemana-mana ya. Kalau penasaran tetap di Let's Play With Nyam-Nyam. Iqbal sama Kiki dan juga adik-adik peserta ya. Namanya adalah Nyam Nyam Mes. Sekarang Nyam Nyam Mes ini berarti tidak ada yang dapat 15 detik tambahan ya. Yep. Mulainya akan bareng-bareng, waktunya cuma 2 menit untuk mengumpulkan nih Nyam Nyam Fantasy Stick Choco bernilai Rp100.000. Yep. Atau Nyam Nyam Bubble Puff Blueberry Rp150.000. Yep. Tapi Kak John, ya. Gimana sih cara mainnya? Kalian berdua mau tahu cara mainnya? Mau banget. Ini ya, aku lihat ini. Yang satu ini. Nyam Nyam Maze. Di games ini, kamu harus mengumpulkan cup Nyam Nyam Fantasy Stick Choco dan Nyam Nyam Bubble Puff Blueberry sebanyak-banyaknya. Tapi, kamu harus melewati beberapa tantangan. Pertama-tama, kamu harus melewati rintangan jaring-jaring. Lalu zona bonus point. Di zona ini kamu harus memilih dan menjawab pertanyaan untuk mendapatkan bonus point. Lalu melewati zona bola gila, lalu melewati terowongan jebakan. Tapi hati-hati, di tempat ini kamu akan disemprot krim coklat. Lalu meluncur ke zona terakhir, zona kolam stick. Di kolam ini juga banyak cup berhadiah. Sekarang kita akan mulai 2 menit untuk nyam-nyamis. Yang akan mulai duluan adalah Alifa dan Asia. Silakan siap-siap di situ. Ayo Alifa, Asya siap-siap. Alifa, Asya. Situ. Tos dulu, tos dulu. Kalau udah 1 menit ingat ya, temannya dikasih giliran juga ya main ya. Oke. Okay. Ambil sebanyak-banyaknya ya. Coba yang di studio kasih tepuk tangannya dulu buat teman-temannya. Asya. Kalau udah 1 menit langsung balik ya. Langsung aja kita akan mulai 2 menit untuk nyam-nyamis. Yes. 1, 2, 3, go. Nasi banyak mengandung A, karbohidrat, B, protein. A, protein. Benar. Tunggu. Ayo. Udah. Net, raket, dan kok diperlukan untuk pemain olahraga A, bulu tangkis, B, catur. Bulu tangkis. Benar. Ayo. Asya jangan lupa kumpulin. Hey, kumpulin ininya, jangan cuma lari. Kumpulin. Jangan lupa kumpulin. Sudah 1 menit ya. Ayo langsung. Tepuk Fatir. Alifa langsung. Kasih giliran Fatir dulu. Asya langsung. Ayo Asya. Asya langsung. Ayo langsung. Ke Nizam dulu. Tepuk. Ayo Nizam. Ayo. Ibu membeli telur 25 butir. Pecah 5 butir.
2000 yang tidak pecah ada A15, B20. B20. Benar! Nizam ngapain sih Nizam? Nizam panik. Bagian tubuh ikan yang digunakan untuk bernafas adalah A sisik, B insang. Insang. Benar, benar. Nizam. Belum. Ayo. Waktunya tinggal berapa? Kumpulkan sebanyak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Tepuk tangan dulu buat kedua tim. Keren-keren ya. Walaupun ternyata 2 menitnya cepet banget adik-adik. Tapi ya, udah dapet nih, lumayan nih. Sekarang kita waktunya ngitung ya. Oke. Okay. Silakan dimulai dari ungu dulu. Ungu, ada 1, 2, 5, 7, 9. Pokoknya bubble yang puff. Totalnya bubble puff ada 9, ada 10 okay. Ya. Oke, 2 totalnya tim ungu mendapatkan uang sejumlah Rp4.200.000. Luar biasa, luar biasa. Gede. Sekarang waktunya tim orangnya. Aku udah bisa ngitung. Dari total perolehan bubble puff strawberry dan juga fantastic choco. Wah, luar biasa. Itu mendapatkan total digabung juga sama game yang pertama. Ya. Totalnya adalah Rp5.550.000. Wah. Wow. Kak Jun. Tapi Kak Jun lihat ini ada yang di atas apa nih? Dan juga tim orange berhak membawa tag. Luar biasa ya, tapi dua-duanya keren. Tepuk tangan dulu dong buat kedua tim. Ya. Gak jauh perolehan uangnya ya. Terima kasih banyak udah main di Let's Play with Nyam Nyam ya. Karena kalian keren-keren, hari ini kalian juga mendapatkan bingkisan spesial dari Nyam Nyam. Kita juga mau ucapin terima kasih nih, karena semua hadiah ini dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Ya. Nah John, kalau misalnya mau menemukan kita di Twitter tuh caranya gampang banget. Gimana? Caranya tinggal lihat di Twitter @letsplay_mnctv. Betul. Juga ada dikunjungi website Nyam Nyam, www.dunianyamnyam.com. Ya. Dan jangan lupa saksikan Let's Play with Nyam Nyam, Kak John. Setiap hari Minggu jam 8 pagi pastinya. Hanya di MNCTV ya adik-adik ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di Let's Play with Nyam Nyam. Pastinya akan lebih seru lagi dan hadiah-hadiahnya lebih heboh lagi ya. Persembahan oleh Nyam Nyam. Terima kasih yang udah nonton. Sekarang saatnya mandi, sarapan, dan jalan-jalan ya. Udah boleh. Yep. Kak John Martin pamit dulu. Si Jaya juga pamit. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Dah. Selamat hari.